Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang aplikasi Pinterest. Jadi aplikasi ini tuh aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk mencari ide dan lain sebagainya. Atau bahkan kalian juga bisa memposting-posting ide, atau kalian bisa mencari rekomendasi outfit dari aplikasi ini. Gak cuman itu, aplikasi ini ternyata bisa digunakan untuk chattingan loh. Jadi buat kalian yang mau chattingan diam-diam atau mau berkomunikasi dengan orang melalui aplikasi Pinterest, begini caranya teman-teman, tonton video ini sampai habis ya. Nah, di sini aku udah punya aplikasi Pinterest-nya. Kalian bisa masuk ke bagian home atau ke bagian pencarian untuk mencari sesuatu yang kalian inginkan. Namun kalian bisa masuk ke bagian pesan untuk berkirim pesan dengan teman kalian atau siapapun yang memang kalian inginkan. Nah, di sini aku bakalan search aja langsung akun aku yang satunya lagi untuk contohin ke teman-teman. Jadi kalau kalian mau berkomunikasi dengan seseorang, kalian tinggal tulis aja username-nya atau namanya, siapa tahu bakal ketemu di sini. Kemudian klik profilnya dan bisa langsung teman-teman berkirim pesan dengan orang tersebut. Nah, di sini aku contohin untuk menghubungi akun Pinterest aku yang satunya. Nah, kurang lebih seperti ini. Gak cuman fitur dari pencarian di bagian chat aja dengan teman-teman nge-search nama orang yang ingin kalian hubungi, kalian juga bisa masuk ke bagian beranda dan kemudian ketika kalian menemukan postingan seseorang, kemudian kalian ingin menghubungi, itu bisa kalau semisal ada fitur kirimkan pesan. Tapi jika ketika kalian klik gambarnya dan tidak ada fitur klik kirimkan pesan, itu artinya kalian tidak bisa menghubungi orang tersebut. Atau kalian bisa aja klik profilnya terlebih dahulu untuk menghubungi orang tersebut. Nah, cara ini bisa teman-teman gunakan ketika ingin berkomunikasi diam-diam mungkin dengan seseorang, atau ketika kalian sedang mencari teman kalian yang sudah lama tidak berkomunikasi. Oke, segini aja informasi dari aku dan sampai ketemu di next video guys. Bye-bye.